Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai Martadipura. Kutai Martadipura adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Berdiri sekitar abad ke-4. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi yang ada diperoleh dari Yupa. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarma. Namanya dicatat dalam Yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Pendiri kerajaan adalah Maharaja Kudunga. Nama Maharaja Kudunga oleh para ahli sejarah ditafsirkan sebagai nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh dengan nama budaya India. Pada masa pemerintahan Mulawarman, Kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur. Kerajaan Kutai Martadipura berakhir saat raja yang bernama Maharaja Dharmasetya tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangeran Anum Panji Mendopo. Perlu diingat bahwa Kutai Martadipura berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara.